السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memperincikan keterangan bagi ayat yang ke-31 yang telah pun kita baca dan kita telah mendapat tafsiran ringkas daripada ayat yang ke-31. Namun kita belum lagi membincangkan tentang pengajaran ayat, termasuklah kepada tindakan selepas tadabbur. Kita bacakan ayat 31 sekali lagi pada pagi ini. Muka surat 55 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Ayat 31 telah pun kita bicarakan pada pagi semalam bahawasanya Allah telah mengingatkan kepada orang-orang Arab musyrikin bahawasanya Allah bukan sekadar memberikan amaran seperti mana yang pernah berlaku kepada penduduk sebuah kota, tetapi Allah mengingatkan secara jelasnya telah terbukti bahawa terdapat umat-umat yang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat-umat itu apabila Allah binasakan, maka mereka tidak boleh lagi untuk kembali hidup di dunia. Maka ayat yang ke-31 ini, pengajarannya yang pertama yang kita dapat ambil, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu bukti yang jelas bahawasanya Allah pernah membinasakan orang-orang yang terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kaum 'Ad, kaum Lut, kaum Samud dan lain-lain, kerana mereka telah menolak segala nasihat, peringatan daripada Rasul yang telah diutuskan. Kemudian pengajaran yang kedua, sesiapa yang telah dimatikan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat kembali ke dunia setelah Allah Subhanahu wa taala matikan. Kemudian pengajaran yang ketiga, ada pengulangan pengajaran yang ketiga ni, kita terus pergi kepada muka surat yang ke-58. Tidak ada yang dapat kembali ke dunia setelah Allah Ta'ala matikan. Ini seperti ada pengulangan, tuan-puan, ya. Ada pengulangan seperti pengajaran yang kedua. Dia ada pengulangan ni, jadi kena yang pengulangan tuan-tuan, tuan-tuan abaikanlah, ya. Ini saya copy paste sebanyak dua kali. Baik, kita terus pergi kepada apakah tindakan selepas tadabbur. Okey, setelah kita faham bahawasanya memang ada di kalangan umat-umat dulu yang telah pun Allah binasakan, maka apabila kita dah faham, dah jelas bagi kita, maka seharusnya kita menjadikan kisah-kisah umat yang terdahulu yang Allah binasakan sebagai i'tibar dan juga sebagai sempadan. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan.
Walaupun ayat 31 itu mula-mula turun ditujukan khas untuk penduduk-penduduk Mekah, yang mana sesiapa yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala boleh jadikan sama mereka itu dibinasakan seperti penduduk sebuah kota, begitu juga Allah boleh binasakan macam umat-umat yang terdahulu, yang mereka ini orang-orang Arab Mekah, mereka tahu cerita tu. Mereka pernah nampak saki baki tempat-tempat yang Allah binasakan itu. Dan apabila kita yang membaca surah Yasin, maka Allah juga sebenarnya menujukan, mensasarkan ayat itu untuk kita ambil sebagai i'tibar dan juga sebagai sempadan untuk kita, supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan yang Allah boleh binasakan di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Kita terus kepada ayat yang ke-32. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Ayat 32, Allah memberitahu sebenarnya adalah tentang salah satu yang akan berlaku di hari kiamat, iaitu Allah akan menghimpunkan semua makhluk untuk dibawa, dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih mengingati surah Yasin ni, Allah Ta'ala letakkan pasal kiamat, kalau kita ambil pada ayat 1 sampai ayat nombor 11, ayat 12 Allah cerita pasal hari kiamat. Masih ingat lagi? Yang Allah ada kata, nanti kami akan menghidupkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Maknanya sebelas ayat Allah tutup, sebelah ayat tu ayat yang ke-12 cerita tentang Allah menghidupkan orang yang telah mati, kalau masih ingat. Kemudian Allah masukkan ayat 13 sehingga ayat nombor 31 cerita umat-umat yang dihantarkan Rasul. Kemudian Allah tutup ayat 31 cerita tentang hari semua makhluk itu nanti akan dihimpunkan, dibawa hadir di hadapan Allah untuk diberikan penghisapan. Jadi itu susunan dia dalam surah Yasin. Saya terangkan ini supaya tuan-tuan jelas. Selepas ayat 32 ni, Allah nak bawa cerita tentang apa pula? Selepas ayat 32 ni, sebentar lagi kita akan dapati Allah Ta'ala mengemukakan apakah bukti-bukti dia boleh menghidupkan orang yang telah mati, sebagaimana ayat 12. Dan Allah Ta'ala akan membuktikan macam mana dia boleh menghadirkan semua makhluk-makhluk Allah yang hidup semasa di dunia. Okey, tuan-tuan jelas macam mana perjalanan susunan ayat dalam surah Yasin. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat 33, seperti biasa mari kita lihat apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-32. Yang pertama, kita mendapati di sini bahawasanya adanya hari kebangkitan daripada kubur. Tidak ada mana-mana makhluk yang mati, melainkan mereka pasti akan dihidupkan untuk dibawa di hadapan Allah. Yang kedua,
Kita dapat belajar pada ayat yang ke-32 ini, kesempurnaan kekuasaan Allah, yang Allah ni dia boleh panggil, dia boleh kumpul semua makhluk dia berhimpun pada satu tempat. Tak ada orang bolehlah lari. Untuk dibicarakan di mahkamah Allah wa azza wa jalla. Jadi, waktu kita baca surah Yasin ni, 11 ayat pertama, lepas tu dia letakkan dengan pasal hidupkan orang mati. Masuk pula ayat 13 sampai ayat 31. Ditutup ayat 32 tentang dibicarakan oleh Allah nanti semua makhluk. Okay. Daripada ayat ini, apa yang kita kena buat? Kita kena buat apa setelah memahami nanti kita akan dibawa untuk dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Maka sudah pasti kita kena bersiap sedia untuk menghadapi hari perhimpunan, hari kita akan dibicarakan di hadapan Allah. Nak kena buat apa persediaan tu? Sudah pasti kalau kita ambil daripada intipati ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-31 tu, sudah pasti kita kena beriman sepenuhnya kepada para rasul. Kita kena beriman dengan betul-betul beriman dengan para rasul. Saya dah sebutkan sebelum ini, awal-awal lagi kita sebut macam mana nak beriman dengan para rasul. Kalau Nabi SAW, kita kena apa? Kita kena membenarkan apa yang dia sampaikan. Kita kena taat apa yang dia perintahkan. Kita kena tinggalkan apa yang dia larang. Dan kita buat ibadat ikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi iman saja tidak cukup. Tetapi kita perlu buktikan dengan amal-amal salih. Okey, selesai ayat nombor 32. Jadi moga-moga apabila kita baca surah Yasin, kita akan diingatkan oleh Allah tentang pentingnya Rasul, pentingnya Rasul, pentingnya petunjuk. Lepas tu Allah ingatkan, ingat tentang hari pembalasan, ingat tentang hari akhirat. Okey, sampailah ayat nombor 32. Sekarang kita akan masuk kepada ayat 33. Ayat 33 ni tuan-tuan ya, seperti saya sebut tadi, adalah ayat yang Allah minta pula kepada kita. Topik tentang Rasul, topik tentang wahyu ni Allah dah cerita dah daripada ayat 1 sampai ayat nombor 32. Okay. Kemudian Allah selitkan dengan apa? Hari kiamat. Okey. Jadi maknanya surah Yasin ni tentang rukun iman ke? Ya. Sebab dia adalah surah Makkiyah. Sebab tu kenapa dibaca Yasin, Yasin, Yasin? Rupa-rupanya di sebalik ayat-ayat surah Yasin tu mengandungi rukun iman. Okey. Kemudian bermula ayat 33 sampai nota ni habis 44, tapi tak habis sampai 44, Allah akan bawa kita semua pergi melihat. Nak tahu Allah tu hebat, nak tahu Allah ni boleh hidupkan orang mati, maka Allah akan mengemukakan bukti-bukti bahawa dia itu maha berkuasa. Macam mana Allah bawa kita? Allah akan minta kita melihat alam di sekeliling kita. Bermula ayat 33 sampai ayat nombor 44 nanti. Tuan-tuan ingat dia punya susunan ayat tu, 33 sampai 44. Mula-mula Allah akan bawa kita melihat di darat dulu. Allah bawa kita tengok darat. Lepas tengok darat nanti, Allah akan bawa kita supaya naik tengok ke langit pula. Ha, itu cara surah Yasin. Lepas tengok ke langit, Allah akan bawa kita turun balik, turun balik. Allah bawa kita berada di atas lautan. Tentang jelas tak? Cara Allah ni, dia nak bawa kita supaya kenal Allah ni. Allah nak bagi tahu Allah ni berkuasa. Boleh dapati Allah tu kekuasaan dia ada. Di darat ada, di langit ada. Termasuklah di lautan.
Nah, kita kena bawa diri tu tuan puan, kena bayangkan macam mana Allah Taala nak bawa cerita-cerita itu pada ayat bermula ayat 33. Kita jelas? Okey. Jadi, mari kita mulakan pengembaraan kita melihat kekuasaan Allah yang ada pada alam sekeliling. Maknanya ayat 33 sampai 44 nak fokus tentang Allah saja. Ha, kalau ayat 1 sampai ayat 32 cerita tentang Rasul, kemudian diselitkan tentang wahyu, cerita pasal hari kiamat, bermula ayat 33 Allah bawa kita kepada melihat kebesarannya, keagungannya pada segala penciptaan yang Allah telah ciptakan. Kita baca ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Tuan-tuan tengok ya, ayat 33 depan dia ada kalimah apa? وَآيَتٌ. Nampak tak kalimah وَآيَتٌ? Ayat kan, ayat. Okey, kalau banyak ayat dia akan kata ayatun. Itu kalau banyak ayat. Kalau satu ayat, satu tanda, satu bukti, dia guna ayatun. Kalau banyak ayatun, ayatun. Nanti kita akan jumpa Allah gunakan ayatun. Okay. Kenapa Allah kata wa ayatun? Ha, ni Allah kata dan ayat, iaitu tanda ataupun bukti untuk mereka. Ha, maknanya Allah Taala nak bagi tahu di antara tanda dan bukti nak ditunjukkan kepada mereka yang Allah itu berkuasa. Berkuasa tentang apa? Ingat tak cerita tadi kan? Seolah-olah kalaulah ada yang tanya, macam mana Allah Ta'ala nak datangkan kita semua, nak dikumpulkan pada satu tempat? Ayat 33 memberikan jawapan. Dan di antara tanda nak ditunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah, kebesaran Allah, Allah kata ada pada al-ardul maitatu, pada bumi yang mati. Bumi yang mati ni maknanya bumi yang tandus, bumi yang gersang. Bumi terpanggil bumi yang mati. Okey, maknanya Allah kata bumi yang mati. Kenapa Allah gunakan bumi yang mati? Nanti kita akan relatekan dengan kita. Allah kata, nak tahu aku ni berkuasa, kata Allah, tanda pertama, kata Allah, adalah pada bumi yang mati. Kemudian bumi mati tu buat apa? Ahyainaha. Kami hidupkan dia. Hidupkan dia sudah pasti dengan apa? Dengan air hujan. Okey. Kemudian dah hidup bumi yang mati tu, apa yang jadi pada bumi? Mula-mula dia mati, gersang, tandus. Kemudian Allah hidupkan dia dengan air hujan. Lepas hidup tu, keluar apa pada bumi tu? Kami keluarkan daripada bumi itu habba, biji, bijian. Okey, tu tak nampak ya? Mula-mula mati, kemudian hidup. Lepas hidup, keluar dari perut bumi itu habba, biji-bijian, macam gandum ke, macam padi ke, apa saja bentuk biji-bijian. Okey, daripada habba yang keluar tu, faminhu yakulun, maka mereka pun makanlah habba itu.
Okey, setakat ni jelas. Boleh faham? Nanti kita akan tunjukkan apa relevan, apa related ayat ini dengan bukti yang dikaitkan dengan hari kebangkitan. Okey, kita faham ayat ni. Sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala dia sampaikan maklumat ni, dia seolah-olah dia nak cerita dua dalam satu. Yang pertama untuk buktikan adanya hari manusia dihidupkan nanti. Dalam masa yang sama Allah nak kita mengenang akan nikmatnya yang ada pada kita. Ni dah mati dah. Datuk saya mati ni. Memang dia mati pun. Sebab bateri tu dia ada masalah sikit. Sebab dia tahu bumi mati, habis. Mati. Sebaik tuan dia hidup lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, panjangkanlah umur. Baik, sikit lagi ya. Tapi nak habis lah. Memang nak masuk sampai 20 minit lah. Saya punya ni, charger dia ada isu sikit. Okey, dia takut pada Allah Azza wa Jal. Okey, kita pergi pada pengajaran dia. Besok pagi, saya akan terangkan balik ayat 33. Kenapa Allah nak tunjukkan tentang bumi yang mati? Okey, nanti kita akan sebutkan. Okey, cuma sebelum tu pagi ni kita tutup dengan pengajaran, empat pengajaran ayat. Lepas tu esok kita akan sambung lagi tentang perbincangan ayat nombor 33. Okey, yang pertama kita dapat belajar Allah itu berkuasa menghidupkan bumi setelah sebelum itu bumi pernah mengalami mati. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi juga dia sama macam kita. Dia boleh mengalami mati, dia juga boleh mengalami hidup. Okey. Kemudian pengajaran yang ketiga, sebagaimana bumi itu Allah hidupkan setelah mati, macam tu juga manusia itu akan dihidupkan oleh Allah setelah mati. Mungkin kita tak nampak perkaitan dia lagi. Nanti kita akan tunjukkan pada keesokan pagi insya-Allah. Kemudian yang keempat, dalam masa yang sama kita dapat belajar, kita dapat kenal Allah, nikmat Allah dengan Allah mengeluarkan sesuatu dari bumi seperti bijian. Alhamdulillah kita dapat makan nasi. So lepas ni makan nasi, ingat ayat 33. Makan nasi, ingat ayat 33. Akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah besok kita akan ceritakan tentang bagaimana Allah menghidupkan manusia yang mati sama macam Allah menghidupkan bumi yang mati. So boleh rujuk, boleh baca terlebih dahulu nota bercetak muka surat 67 sehingga muka surat nombor 70. Muka surat 67 sampai 70. Sebab dalam tu dia ada gambar. Sebab tu saya perlu bentangkan dengan melihat gambar. Ya. PDF tak dapat lagi. Tak apa. Saya dah, nanti saya maklum pada Ustaz Bilal Syarifuddin insyaAllah. Baik, kita berhenti dengan kadar ini. Moga-moga kita dapat banyak manfaat. Kita dapat menambahkan pengetahuan kita, menambahkan rasa iman kita kepada Allah. Kita dapat makin lama kita dapat mengenal Allah, kita dapat makin lama mengukuhkan betapa pentingnya Rasul, begitu juga betapa pentingnya mengikut wahyu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.